Hari ini aku mau masak tahu kuah santan kuning. Dan ini bahan-bahan yang aku siapkan ya, ada tahu yang sudah aku goreng, kaldu ayam bubuk, ketumbar bubuk, garam, gula, santan, serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah. Yang pertama-tama aku mau blender dulu bumbu-bumbunya. Lalu aku masukkan gula, ketumbar bubuk, garam, sama kaldu ayam bubuk.
Lalu aku tambahin kunyit bubuk. Setelah bumbunya matang, lalu aku masukkan tahu gorengnya. Lalu aku tambahkan air secukupnya. Jika kalian suka kuah yang banyak, bisa airnya itu ditambahin secukupnya sesuai selera kalian. Dan masak tahunya sampai airnya mendidih. Ini lalu aku koreksi rasanya. Kalau sudah pas, tinggal kita tunggu mendidih, lalu kita angkat sayurnya ya. Ini tahu kuah santan kuningnya. Dan jangan lupa ya guys, tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan update video terbaruku. Dan tunggu videoku selanjutnya. Dan aku ucapkan terima kasih ya karena kalian telah mensupport dan mendukung channel saya.